depan aku sekarang ada alat penghangat ruangan yang biasa dipakai sama orang-orang Korea kalau di luar cuacanya lagi dingin banget. Dan aku bakal kasih tahu step-step cara penggunaannya, dan di akhir video aku bakal kasih tahu cara memanggang ubi menggunakan alat ini. So, tonton sampai habis. Proses pembuatan ubi bakarnya. Masukkan saja ubi ke dalam alat penghangat ruangan, kalian tutup, lalu kalian biarkan selama 30 menit. Selagi menunggu ubinya matang, kita bisa sambil menghangatkan tubuh kita menggunakan alat penghangat ini. Udara di luar dingin banget nih teman-teman. Oke, setelah 30 menit, buka, lalu kalian angkat ubi yang telah kalian panggang tadi. Dan setelah itu kalian bisa lihat hasilnya teman-teman. Ubi yang telah kalian panggang menggunakan alat penghangat ruangan ini. Multifungsi banget ya alatnya.